So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Infinix Zero 20, masih seri Zero atau kelas atasnya Infinix. Tapi masih bisa dibilang ini cukup terjangkau ya, karena harganya ini affordable. Nah, kemarin kita udah bahas Infinix Zero Ultra, HP terbaik Infinix buat saat ini yang harganya itu 6,5 juta. Kali ini adalah versi yang bisa dibilang harganya itu setengah dari versi Ultranya. Yap, 3,4 juta buat cuma satu varian kapasitas aja yang hadir, yaitu 8/256GB. Nah, dengan duit segitu, apa aja nih yang bakal kita dapat dari smartphone ini? Langsung aja kita bahas. Buat desainnya, smartphone ini atau si Infinix Zero 20 ini itu menurutku ganteng banget dengan bentuk flat yang tajam-tajam begini. Cuma yang bikin risih ini ada di bagian bam kameranya yang tebel banget. Kalau mau aman, mau nggak mau ya harus dipakein case nih biar nggak ada lecet-lecet di bam kameranya ini. Tapi secara overall, mulai dari desain, finishing, dan varian warna yang aku pakai sekarang ini, itu jadi perpaduan yang benar-benar keren. Untuk frame ini glossy, di mana di sisi atas ada lubang mic dan speaker. Di sisi kanan ada tombol volume sama tombol power yang jadi satu sama fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray triple slot, lalu di bagian bawah ini ada lubang jack 3,5 mm, lubang microphone, lubang charging USB-C, dan speaker lagi, yang artinya speaker dari Zero 20 ini udah stereo. Kalau buat layarnya, ini ada layar yang pakai desain water drop dengan panel AMOLED. Resolusinya Full HD Plus dan punya luas layar yang ada di 6,7 inci. Buat layarnya ini untuk dipakai nonton udah enak dan nyaman banget. Aku suka sama detail gambarnya yang tajam plus warna khas AMOLED-nya yang enak buat dilihat. Paling yang ngeganjel itu tadi ada di desain layarnya yang masih pakai water notch drop. Ditambah bezel atas ini kok berasa lebih tebel gitu ya dibanding sisi kanan kirinya. Kalau buat refresh rate ini udah 90Hz dan ini adaptif. Ini tuh bisa diatur ke auto buat nyesuaiin aplikasi apa yang lagi kita pakai. Overall kualitas layarnya udah bagus banget lah buat ukuran HP 3 jutaan zaman sekarang. Lanjut kalau buat performanya, smartphone ini pakai chipset baru nih dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G99. RAM-nya ini 8GB dengan internal storage yang ada di 256GB. Ukuran storage begini udah jelas gede banget ya dan cocok buat dipakai jangka panjang. Buat dipakai harian udah pasti aman sih. G99 itu adalah chipset kelas menengah yang masih tergolong baru, jadinya aman banget buat dipakai di segala kebutuhan. Buat dipakai main game juga aman. Mobile Legends ini bisa dapetin settingan high dan refresh rate high. Selama ngetes juga performanya stabil banget di 60fps. Udah enak lah buat mainin game yang satu ini. Terus buat PUBG Mobile, ini settingan yang kebuka ada di smooth ultra sampai HD high. Selama ngetes, FPS juga aman nih di 40fps pas pakai smooth ultranya. Mungkin kalau settingan ekstrim dibuka, ini HP tetap masih bisa sanggup ya buat dapetin 60fps. Buat gyroskop ini juga aman banget, jadinya udah enak buat dipakai. Lanjut kalau buat Genshin Impact, ini pakai settingan lowest dan kita tuh bisa dapetin FPS di kisaran 40-45fps ketika lagi scene ringan. Ketika lagi scene yang berat, FPS tuh bakalan turun ke 30-35fps, tapi masih masuk ke kategori yang aman lah buat dipakai. Kalau buat baterainya, ini tuh punya kapasitas 4500 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Main sosmed, TikTok, atau Instagram selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 9%. Dan buat main Genshin Impact di setting lowest selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 23%. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 45 watt yang buat isi selama setengah jam, ini udah bisa keisi sampai 75%. Kalau mau penuh ini nggak nyampe sejam kok, sekitar 58 menit aja. Buat sistem operasi Infinix Zero 20 ini itu pakai XOS terbaru ya, yaitu XOS 12 berbasis Android 12 yang udah dapetin banyak perubahan nih kalau dari versi XOS sebelumnya. Terus buat NFC udah pasti ada ya di sini, jadi aman banget lah buat kalian yang suka transaksi cashless. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Infinix Zero 20 ini itu dibekali dengan 3 buah kamera, di mana ada kamera utama beresolusi 108MP, terus ada kamera ultrawide 13MP yang ada autofocus, dan terakhir ada pelengkap aja nih, lensa depth 2MP. Sementara itu buat yang di bagian depan, ini tuh ada kamera yang resolusinya 60MP autofocus plus ada OIS-nya. Mantap sih, buat hasilnya ini lumayan lah. Cuma buat harga 3 jutaan ya emang processing gambarnya agak kurang oke.
Detail gambarnya sih oke, kebantu sama resolusi gede yang dikasih. Cuma kalau buat konsistensi ini agak kurang. Dynamic range ini lumayan buat ukuran HP di harga 3 jutaan. Saturasi agak sedikit naik, cuma masih dalam batas yang wajar. Dan ini lebih enak ya dilihat ketimbang yang natural-natural aja. Ya, sisa hasilnya kalian bisa lihat aja nih dari foto-foto berikut ini. Oke, ini adalah contoh perekaman video dari Infinix Zero 20 5G dan ini direkam pakai resolusi Full HD 30fps. Oke, buat hasilnya seperti ini, kita coba autofocusnya ya. Oke, seperti itu. Agak lama nih. Oke. Yep. Oke, mantap. Ini ada HDR video, kalau kalian perhatiin warna-warnanya sedikit berubah ya, sedikit di boost, jadi hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian, kalian lebih suka yang biasa atau yang HDR video kayak gini? Oke, ini pakai efek bokeh, resolusinya cuma bisa di 720 30 fps, dan hasilnya seperti ini. Apakah rapih atau enggak aku nggak tahu, karena ini pakai kamera belakang ya, jadi kalian yang nilai untuk hasilnya kayak gimana. Oke, ini Full HD 30fps tapi pakai lensa ultra wide. Ya, hasilnya lebih lebar seperti ini. Wih, ini buat ngevlog. Kalau kalian misal lagi pergi ke alam-alam gitu, asik nih. Oke, di Full HD 30 ini ada fitur yang namanya ultra stabil ya. Jadi ini bikin HP-nya jadi lebih stabil, cuma gambarnya ngecrop nih kalau kalian lihat ya. Ini yang kamera utama. Ultra wide-nya nanti juga bisa, nanti bakal kita bandingin. Nah, ini yang ultra wide, hasilnya seperti ini. Masih lebih normal crop-nya. Cuma nggak berasa kayak lensa ultra wide ya, ini malah kayak lensa utama. Ini Full HD 60, hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Oke, fokusnya agak susah di 60. Yep, ya agak susah. Nah, itu dapat. Coba lagi. Ya agak lebih lama sih dibandingin 30. Di sini ada 2K 30fps, hasilnya seperti ini. Kalau kita zoom digital dua kali masih oke lah ya. Coba, oh, tiga kali udah jelek ya, dua kali aja, tapi maksimalnya ini bisa sampai 10 kali. Wow, yang menarik ultra wide nya ini juga bisa di 2K ya, hasilnya ya lumayan lah. Ultra wide 2K, mantap. Oke, ini kamera depan Full HD 30, hasilnya seperti ini. Nanti bakal kita bandingin juga sama resolusi-resolusi lainnya. Jadi kalian bisa lihat dulu yang Full HD 30 gimana menurut kalian buat hasilnya. Full HD 30 juga bisa HDR video, hasilnya seperti ini. Aku nggak ngelihat perbedaan yang signifikan ya ketimbang nggak pakai fitur yang satu ini. Ada ultra stabil. Ya, ada ultra stabilnya. Hasilnya lebih ngecrop, bisa kalian lihat kepalaku jadi lebih penuh lagi di dalam layar. Tapi kalau kita pakai jalan harusnya ini aman ya. Stabil, mantap. Nah, kalau ini efek bokeh, kamera depan ada, kamera belakang tadi juga ada. Dan ini resolusinya juga sama ya, cuma bisa di 720 30 fps. Hasilnya seperti ini, rapi atau enggak kalian komen aja. Ini kamera depan Full HD 60fps. Gimana menurut kalian? Tapi ini nanti bakal dikompres ya ke 30. Jadi kalian ngelihat nggak bakal sesmooth saat aku ngelihat. Ini cuma buat ngetes warna sama kestabilan gambar aja. 2K 30. Ya, 2K 30fps. Hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Oke, kesimpulannya Infinix Zero 20 ini atau Infinix Zero 20 ini possible banget sebenarnya jadi HP terbaik di tahun 2022 buat kelas harga 3 jutaan. Cuma yang harus diperhatiin, kalian harus tahu kalau smartphone ini belum mendukung jaringan 5G. Kalau buat sisanya sih sebenarnya HP ini ya udah bagus banget. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.